Pelabuhan Kelang adalah nadi pembangunan ekonomi dan perdagangan yang dinobatkan sebagai pelabuhan ke-12 tersibuk di dunia. Namun, di sebalik kemegahan pelabuhan utama negara itu, infrastruktur di lokasi strategik berkenaan amat membimbangkan apabila keadaan jalan rayanya tidak ubah seperti berada di negara kelas ketiga. Tak apa pengguna jalan raya, pemandu kenderaan seringkali terkena perangkap maut. Ikuti laporan yang disediakan kru TV9 yang meninjau sekitar kawasan Pelabuhan Kelang. Situasi itu sudah lali bagi pengguna yang mahu pulang ke rumah sendiri maupun ke tempat kerja. Bukan sahaja berlubang dan berlopak, namun keadaan jalan yang tidak rata menjadikannya tidak ubah seperti jerangkap sama buat kenderaan yang melaluinya. Tidak terkecuali bagi kenderaan berat seperti lori dan trailer. Hasil tinjauan dilakukan dengan kerjasama Pusat Hikmat Ahli Dewan Undangan Negeri Pelabuhan Kelang, Jabatan Kerja Raya Kelang dan Syarikat Road Care Cawangan Kelang. Ada jalan yang diselenggara pula tidak diturap dengan betul. Visual ini kami rakam ketika kami sedang melalui jalan yang dimaksudkan. Lihat saja alunannya seperti melalui kawasan berbukit. Difahamkan, ada nyaris ditimpa kemalangan akibat dari keadaan jalan sebegini. Malah, keadaan di bahu jalan juga didapati turut mengalami kerosakan akibat kenderaan berat meletakkan kenderaan. So, banyak lagi yang ditampal tapi masih lagi dalam. Jadi bahaya pada kenderaan-kenderaan macam motor sekalah, banyak yang jatuh disebabkan jalan juga. Semakin hari semakin teruk. Saya pernah terjadi pada diri saya sendiri, 3 tahun lalu saya naik kenderaan motor saya nyaris jatuh sebabkan jalan berturap tinggi sebelah. Tidak berakhir di situ, ini pula masalah penyambung jambatan yang berlubang di Lebuh Raya Pulau Indah. Walaupun pihak berkaitan sudah menampal lubang ini sebagai penyelesaian segera, namun ianya mampu bertahan hanya 2 hari dan terpaksa diturap semula. Dakwa pengguna, lebih berbahaya apabila memandu pada waktu malam disertai hujan disebabkan tiada lampu jalan. Waktu hujan, kita tak nampak. Yang paling bahaya, dia waktu hujan malam. Dan kita tak perasan ada lubang. Dan kita nak mengelak, pasal kita nak mengelak pun kereta belah sendiri. Jadi kita buat macam mana, terpaksalah berani lah. Pengguna mengadu tidak terkira kos kerugian ditanggung disebabkan kenderaan mengalami kerosakan selepas berkali-kali melalui jalan raya di sekitar kawasan berkenaan. Selain daripada keadaan jalan tu berlubang, bila lori-lori apa semua ni, dia ada sepias-sepias besi yang dapat akuk semua daripada lori tu kan. Dan memang saya dalam setahun tu adalah dalam 4-5 kali tayar tu tercucuk dengan paku, besi apa semua. So, rosak tayar kena tukar and then saya punya lower arm semua memang dah rosak lah, dah crack semua. Nantikan penjelasan adun Pelabuhan Kelang Azmizam Zaman Huri dalam laporan siri kedua esok. Ridwan Rushdi Azri Roslan melaporkan.